Yo guys, balik lagi sama aku Fendi, si Turjipu. Ini dia video rangkuman dari Apple Event Oktober 2021 tengah malam tadi. Good morning. Tenang, nggak bakal panjang kok. Gue bikin singkat aja ya, tapi tetap informatif. Oke, nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Pertama, mereka mengenalkan HomePod Mini dengan 3 varian warna baru ya, yaitu biru, orange, dan kuning. Untuk speknya sama aja, cuma beda di warna doang. Harganya juga sama kok, $99. Dan mulai beredar November nanti. Kedua, AirPods generasi ketiga, yang mana terjadi perombakan desain dari generasi sebelumnya yang mirip sama desainnya AirPods Pro guys. Dimana tangkainya itu yang lebih pendek dan ada sensor kontrolnya juga di tangkai sini. Bener-bener mirip kayak AirPods Pro deh. Dari sisi jeroan, dia juga punya driver baru yang punya bass lebih nendang dan suaranya lebih jernih. Habis itu juga udah sweat dan water resistant. Support spatial audio sama nggak ada fitur active noise cancellingnya. Dari sisi battery life lebih baik ya, yaitu 6 jam listening time. Dan kalau digabung sama case-nya, total bisa sampai 30 jam loh. Untuk case-nya pun juga mirip kayak AirPods Pro ya, lebih pendek gitu dan support wireless charging dengan MagSafe. Untuk harganya $269 atau kalau dirupiahin sekitar 2,8 juta rupiah. Oke, sebelum kita ke MacBook-nya, yuk kenalan dulu sama penerus M1 chip ini. Di mana ada dua chip baru, yaitu M1 Pro dan M1 Max. Jadi bukan M1 X ya. Pertama, M1 Pro ini dia support RAM up to 32GB, 10 core CPU dengan 8 high performance core dan 2 high efficiency core. Di mana ini 70% lebih cepat dari M1 biasa. Beuh, sadis emang. Dari sisi GPU juga dia punya 16 core yang diklaim Apple 2 kali lebih cepat performance-nya dari M1 biasa. Lanjut kita ke M1 Max, yaitu chipset Apple yang paling mentok saat ini, yang support RAM-nya itu sampai 64GB loh. Terus core CPU-nya juga sama ya, 10, sedangkan GPU-nya itu up to 32 core. Untuk storage SSD-nya itu bisa up to 8TB guys. Gue cuman kepikiran satu, mahal banget dah pasti. Gue udah sempet cek harganya sih dengan spek tertinggi, nanti gue share di belakang ya. Dan ini dia menu utamanya guys. Secara garis besar, MBP baru ini ada dua ukuran ya, yaitu yang 16 inch sama 14 inch, atau lebih tepatnya 16,2 dan 14,2 inch. Kita mulai dari apa aja yang baru dari kedua MacBook ini. Oke, pertama dari sisi layar, bezelnya itu sekarang menipis, yaitu 24% lebih tipis bezel samping dan 60% lebih tipis bezel atas. Cuma sekarang ada notch-nya gitu guys. Kayaknya nuansa-nuansa iPhone berasa banget di sini. Tapi gimana pun juga tetap ya layarnya jadi lebih lega banget. Terus poin ini cukup menarik, di mana sekarang mereka support 120Hz refresh rate loh, atau bahasa kerennya ProMotion, yang mana bersifat dinamis, tergantung situasi aja, sama kayak di iPhone 13 Pro model. Nggak berhenti sampai situ, sekarang layarnya pakai teknologi Liquid Retina XDR Display yang udah pakai mini LED. Ini sama persis ya kayak di iPad Pro terbaru. Lanjut ke hal-hal lainnya, misalnya dari webcam, dia mengalami peningkatan dari 720p ke 1080p dengan aperture f2.0. Dengan ini kameranya 2 kali lebih baik loh untuk kondisi low light. Terus ada lagi juga studio quality dengan 3 mics, 6 speaker yang diklaim memberikan 80% bass yang lebih nendang, terus support spatial audio juga. Untuk keyboardnya sekarang udah nggak ada touch bar lagi guys, diganti sama tombol fisik biasa, kayak Magic Keyboard dengan touch ID-nya itu. Dari sisi konektivitas ada HDMI port, Thunderbolt 4 port, SD card. Terus di sisi satunya lagi dia ada headphone jack, terus tambahan lagi 2 port Thunderbolt 4, dan terakhir MagSafe balik lagi guys. Yang artinya charging lebih gampang ya, kalian tinggal nempel doang karena dia magnetik. Tapi tenang, kalian masih bisa tetap charge pakai Thunderbolt biasa ya kayak sebelumnya. Untuk performance, Apple ngeklaim dari sisi performance CPU-nya itu MacBook Pro 16 inch ini bisa lebih cepat 2 kali dari Core i9. Terus dari sisi GPU-nya 2,5 kali lebih cepat ya untuk M1 Pro dan 4 kali lebih cepat untuk M1 Max. Itu tadi MBP 16 inch. Untuk yang 14 inch ini 3,7 kali lebih cepat dari Core i7. Dan dari grafiknya itu 9 kali untuk M1 Pro dan 13 kali untuk M1 Max. Ngeliat angka-angka itu gue cuma bisa bilang, wow. Untuk kecepatan baca SSD-nya juga cukup fantastis, bisa mencapai 7,4 GB per second loh. Gimana dengan baterainya?
MBP 14 inch ini up to 17 jam video playback dan MBP yang 16 inch up to 21 jam. Yang mana di versi MBP sebelumnya itu up to 11 jam aja. Terus sekarang dia juga udah support fast charge, jadi nggak cuma di HP aja nih, tapi di MBP juga. Yang diklaim 50% itu cuma dalam waktu 30 menit aja. Oke, untuk warnanya dia kayak biasa ya, cuma ada dua, yaitu Space Gray dan Silver. Sedangkan varian dan harga-harganya kalian bisa lihat di sini. Pertama yang 14 inch mulai dari 2.999 Singapura Dollar, atau kalau dikonversi langsung sekitar 31,4 juta rupiah. Tapi sebenarnya kalian masih bisa utak-atik lagi ya untuk konfigurasinya. Lanjut, ini dia buat yang 16 inch mulai dari 3.749 Singapura Dollar, atau kalau dirupiahin sekitar 39,2 juta rupiah. Dan gue sempet iseng maksimalin semua speknya dan di total harganya mencapai 9.149 Singapura dolar atau sekitar 95,8 juta rupiah. Dengan spek M1 Max, 10 core CPU, 32 core GPU, 64 GB RAM dan 8 TB storage. Ayo guys, kira-kira kalian ada kepikiran sultan mana nih yang mungkin bakal sikat varian tertinggi ini? Coba komen di bawah ya. Nah, sekarang buat kalian yang minat dan mau sikat AirPods atau MacBook barunya, tapi nggak tahu gimana cara dapetinnya, jangan sedih guys. Gue kasih tahu caranya. Kalian bisa coba DM IG-nya sg.shipshop ya. Itu just tip rekomendasi gue yang dipesan langsung dari Apple Store Singapura. Aman nggak bang? Resmi nggak? Tenang aja, kalian nggak usah khawatir. Gue nggak bakal sembarangan rekomendasi kok, dijamin aman dan resmi. So, langsung aja kepoin IG-nya sg.shipshop. Guys, gue mau tanya nih, kalau kalian suka dengan video ulasan kayak gini, boleh kasih tahu gue dengan komen di bawah ya. Kalau banyak yang suka, gue bakal sering-sering bikinin. Dan pastinya, bantu gue buat like video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!